Terima kasih teman-teman telah kembali lagi ke channel YouTube FADJIR29. Kali ini aku akan mengajak teman-teman ke gazebo Wilis. Ya, sini teman-teman biasanya digunakan untuk camping ya. Jadi tidak ke puncak gunung, tapi seperti ini teman. Jadi kalau teman-teman parkirnya itu dekat dengan area campingnya, di sini disebutnya gazebo Wilis, atau mungkin ada juga yang punya gazebo dulu, karena ini ke jalan menuju ke air terjun dulu. Ini tempatnya masih di atasnya Irenggolo, air terjun Irenggolo. Jadi dari Irenggolo nanti masih ke atas menuju jalanan ke air terjun dulu ini teman-teman. Kalau teman-teman kesini disarankan mungkin tidak terlalu sore ya, soalnya seperti ini bisa dilihat rame ya tempatnya, tinggal itu mungkin di tengah itu ada yang kosong. Yang kesini tidak hanya dari Kediri ya, tapi di luar Kediri itu juga ada. Ini kelihatannya rata-rata tenda sewaan. Itu masih kosong tempatnya, itu ada yang tendanya Big apa Adventure ya, ada Pavilo, ada Great Order, ada Ray ya. Ini dia yang disebut gazebo dulunya ya, tapi sudah rusak, yang tersisa tinggal batu-batunya itu. Itu Great Order. Sekarang aku akan menuju ke yang kalapang lainnya. Seperti ini kita turun dulu. Ini melihat selain di tempat tadi, ini nanti juga ada tempat yang sedikit lapang buat didirikan tenda-tenda. Tempatnya nggak jauh, jadi tidak perlu menanjak yang tinggi, cukup mengikuti jalan ini saja. Ini setapak jalannya teman-teman. Kalau yang di sini itu bisa disebut juga masih satu area ya, kalau nanti lewatnya yang tempat tadi ini nanti bisa teman-teman bisa lihat lebih luas ya. Ini bisa melihat pemandangan yang di bawah. Ini tenda Kompas ini. Bos, ini tenda Pavilo ya, Baseway Montana. Pavilo Montana ini ada sabunnya Scott Addict. Ini Great Order Big Dome 6 ini. Nah, kalau ini apa ya? Ini teman, ini sekarang itu musim hujan ya, tanggal 31 Desember. Jadi mungkin teman-teman lebih baik kalau mau camping pakai tenda yang double layer. Ini Consina Magnum. Ya, di sini teman-teman bisa melihat ke bawah ya, lebih luas. Itu dia.
pemandangannya indah banget, teman. Bagus, ini kabutnya sudah mulai turun. Ya, itu nanti kita lihat di itu ada yang di atas. Nah, sekarang kita jalan-jalan menuju yang atas. Itu tidak jauh, tidak curam juga. Jadi bagi apa yang camping ya, mungkin yang tidak biasa mendaki aman, tidak capek. Ini dia, tepar. Ini cewek-cewek. Sekarang kita akan naik ya ke tempat tadi yang di atas, kelihatan curam tapi ternyata tidak begitu menanjak, maksudnya menanjaknya tidak terlalu tinggi, sebentar aja bisa. Oh, jalan yang nyandur ini. Oh, sini. Di sini kita juga bisa melihat, ini kalau nggak salah yang paling tinggi ya, tempat yang paling tinggi dari di Gazebo Wilis. Jadi memang tidak banyak, apa tempatnya itu tidak luas untuk mendirikan tenda. Lari sih itu, Luis. Batu kejar guri batakan. Kafe durung sip lah, nyoba ndelok iki berarti. Ini teman-teman yang pengen camping tapi belum pernah mendirikan tenda. Berarti kene iki paling dhuwur ya. Gun paling dhuwur. Iya. Sering kemah, Son? Belum pernah. Niku arek kokonat, Pak. Kokonat. Kokonat iki apa? Pramuka. Wajib piye, Mas? Nyelin endi? Tendane nyelin endi? Sekolah edik. Tapi kok logone Wilbos? Tahu enggak? Jadi anu milih ini kita akan turun ya ke tempat yang pertama tadi di gazebonya. Aspalnya sudah mulai tidak kelihatan ya, ini masih ada kapling yang kosong. Ini
yang kesini seperti rekrutasi lah, daftar. Masih tahun lama, Pak. Oh, siap. Kurang satu tahun lagi. Di parkir sama tenda itu ada tarikan retribusinya. Itu tadi teman-teman video dari FADCA29. Kalau teman suka dengan video ini silahkan klik like. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Jangan kemana-mana, tetap di FADCA29. Ini kabutnya sudah mulai turun teman-teman. Ini yang baru datang. Ini nanti malam tahun baru pasti banyak yang akan datang.